Nah, untuk barangnya sendiri asli ini 99% mulus. Kelakang. Tes 1 2 3, 1 2 3, kamera depan, tes 1 2 3, kamera depan, ini kamera depan. Atas bawah seimbang. Ada yang janggal, yang dimana untuk baterai holdnya itu kejelasannya baterai hold charging di 96 nih. Nah, ini di sini 96, tapi di sininya, sininya baterai holdnya di guys, kita unboxing ya. Nah, Kang Ian, kita unboxing dulu ya. Ini saya dimentorin sama Kang Ian dari Garut. Ini produknya IP13 Pro Mic ya, second. Dibeli nanti link deskripsi disimpan lah pembeliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu tiba buat. Wah, berat Kang Ian. Nah, ada tulisannya BC ya. Cek mang kayak bazel atau napinte. Nah, tekan terus, kita coba dinyalakan ya. Ukuran berat. Nah, Kang Ian, iya. Lu ina kumaha ngedrop eng? Oh, sambil dicas. Ah, sambil ini biasa. Oke, teman-teman, jadi kalau mau ini rekomendasi ya, Neo Green. Nah, ini batokannya. Neo Green udah punya sertifikat langsung dari iPhone ya. Kayak gini nih chargernya. Nah. Wih, selaras dengan iPhone. Di meja jadi banyak tempat unboxing nih. Oke, kampanye kayak gini, guys. Ya, jadi disarankan kalau misalkan beli iPhone baru, minimal itu Neo Green kabel casan, kabel casan batoknya. Oh. Biar nggak mengurangi kesehatan baterai health. Baterai health gitu. Nah, ini yeah. Type-C itu lightning ya. Oke. Okay. Yang type-C-nya ke Neo Green, kita colokin ke lightning-nya. Wih. Nyala nggak? Wih, nyambung. 7% ya. Buka catatan Kang ini. Catat. Kita lihat layarnya. Ya. Nah, terus nah. Akan lihat dari pinggir, warnanya tetap putih atau ada yang ada warna pelangi atau enggak? Warna pelangi teu aya. Teu aya, upami teu aya, layarna ori. Oh, ieu layar ori. Ya. Ya, tuh lihat Kang. Ada pelangi enggak menurut Akang? Tuh. Asal enggak ada pelangi atau warna-warna berubah misalkan dari putih ke ungu ke pink. Tuh, Kang. Nah, mantap Kang. Tayanya. Cek turun Kang. Nah, tarik dari atas ke bawah yang sebelah kanan Kang. Tarik dari atas ke bawah. Ya. Mm-hmm. Nah, pijit tekan lama tuh tombol yang terang. Mm-hmm. Nah, itu ada turun nggak Kang? Turun ada. Nah, ini turun. Itu berarti bagus stopnya. Mm-hmm. Upami turun ke jalan teh, pengaruh nate si itu teh tidak bisa kontras nate naik turun. Mm-hmm. Pengaturan Kang. Pengaturan. Ya, baterai health nah, Kang. Nah, salapan genep, Kang. Berapa, Kang? 96. Nah, itu berarti normal, Kang. Upami 100% berarti disuntik. Iya, disuntik ya. Udah lamanya. Ya. Berarti itu mah normal. Terus software update, Kang. Software update. Otomatis atau on? Otomatis update. Oh, acan disambungkeun ka Wi-Fi-nya. Oh, acan ya, kala orang nah, kana Wi-Fi kan lah. iOS 17.7. Oh, jadi candakan nanti di iOS 17.2. Itu biasa langsung di-update ka iOS 18 Kang, tapi engkewe eta mah. Oh, gitu. Terus beres review-nya. Tah eta nu terbaru Kang, tapi engke ada soalnya bakal lama. Iya, pasti pasti. Cek SIM we Kang. Pakai SIM. SIM ta. Aksesoris, dapat casan kabel ulah dianggonya Kang eta canes ori. Oh, gitu. Ya casan kabelnya tah kayak baru ya, tapi bukan ori ini tuh ya. Lebih baik pakai Neo Green ya. Iya, lebih baik dibuang itu, Bang. Ya. Kayak wih. Mantap engkel Kang. Aduh. Masukin. Sinyal ada. Ada sinyal? Oh, Indosat nyata. Ya, ya aman, nah, aman. Tapi Kang, tapi engke sinyal gini teh jangan dulu dibeli ulasan si toko teh. Iya. Selama 2 bulan 3 bulan. Oh, jangan dulu dibeli ulasan. Jaga-jaganya untuk sinyal. Jadi ulah waktu di tanda terima hungkul we untuk nah. Ulasan mah nanti kedepannya bising ke 3 bulan sinyal tidak ada. Bisa komplain ke toko. Kalau kan akan belinya yang versi biasa kayaknya. Iya. Nah, kami Abima kan belinya versi inter. Tanpa bea cukai. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan ini udah nyambung, jangan dulu dikasih ulasan, nunggu 3 bulan kemudian. Nah, kalau misalkan sinyalnya hilang, bisa kita berikan ulasan dan komplain di sana. Gitu. Nah, terus lanjut Kang Ian Nondi, Kang Ian ya.
Ya. Kang cek kamera Kang. Oh kamera ya? Enggak. Kamera nah. Kamera sama mikrofon. Nah. Jadinya Kang ya iPhone mah. Aduh. Ini ya, teman-teman. Cek Kang kameranya Kang. Satu-satu ya. 0,5 ta. Ini katanya kalau yang putih lihat dulu takut ada jamur kan jamur. Jamur dari si ininya. Wih. Astagfirullah, Masya Allah. 1, 2 ini enggak ada jamur. Kelihatan enggak kalau jamur mah, Kang? Mantap, Kang. Aduh. Aduh, ieu naon makrona, Kang? Wah, ini makro Gusti, makro asli nih. Asli nih tuh, kelihatan asli makro ini enggak pakai enggak harus pakai ini apa? Aksesoris. Sekarang kamera depan ya. Ada satu. Nggak bisa digedein, bisa dikecilin gitu, Kang. Kecil gede ya, bisa. Tapi... dua. Ih, mantap sekali mah tuh. Aduh, hai guys. Kayak YouTuber beneran. Nah, sekarang kamera tes video, Kang. Videonya. Suara Kang ada enggak? Ya. Kamera depan dulu nih. Ya. Tes 1 2 3, 1 2 3 kamera depan, tes 1 2 3 kamera depan, ini kamera depan. Nah, tos, Kang. Audio nanya. Kamera depan tes 1 2 3 kamera depan. Wah, ini kamera depan. Heeh, Kang. Ih mah. Kelah, Kang. Tes 1 2 3 1 2 3 kamera depan, tes 1 2 3 kamera depan, ini kamera depan. Ini seimbang, Kang. Atas bawah seimbang audio. Ada ya. Mm-mm. Sekarang yang bagian kamera belakang ya. Halo, 1 2 3 1 2 3 kamera belakang, 1 2 3 kamera Kami belakang. Pindah, Kang, kameranya, Kang. Hmm? Nah, oke, 1 2 3 1 2 3 0,5 kamera belakang, 1 2 3 1 2 3 3 kali kamera belakang. Nah, kita tes. Oh, 1 2 3 1 2 3 kamera belakang, 1 2 3 kamera belakang. Kameranya Kang. Nah, oke, 1 2 3 1 2 3 0,5 kamera belakang, 1 2 3 1 2 3 3 kali kamera belakang. Hei, atos Kang, aman eng? Aman. Nah, kantun di reset Kang, apa nak? Oh, pami iya Kang. Terus bikin iCloud aja. iCloud acan Kang? Nah, kayak orang bikin Kang. Iya. Mantep guys. Tinggalin Kang kameranya Kang. Kameranya? Nah, pilih Ayaden atau napi naon? Alhamdulillah. Ini ya, masih kayak siganu baru Kang eng? Nih guys, kayak yang baru asli nih. Nih kameranya nih. Nih gini. Wih, alhamdulillah. Ada dua kemungkinan Kang, kalau kalau misalkan nggak ada lecet, nggak ada bocel teh. Satu itu teh memang pakainya HP, ya pakai anti gores, pengguna sebelumnya teh pakai casing. Iya. Yeah. Nah, ada satu kemungkinan lagi, partnya udah diganti. Gitu. Oh, partnya, kameranya atau ininya yang diganti Kang? Housing sama bisa diganti. Tapi kalau misalkan kameranya jernih, kalau misalkan udah diganti itu nggak bakalan jernih Kang. Baru sama jernih Kang ya? Nah, berarti kalau jernih mah aman, berarti si penggunanya itu selalu pakai S. Jadi gini Kang, udah Kang, ini teh Kang. Udah, tinggal di-update software, di reset. Oke. Nah, gitu teman-teman kesimpulannya ini udah ya, tinggal update software dan reset. Nah, untuk barangnya sendiri asli ini 99% mulus. Wah, nanti linknya disimpan. Kang ya. Jos ya. Kang nuhun Kang ya. Siap. Ya nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman nih ada tambahan ya. Jadi saya sudah colokin ke 3Tools ya. Karena saya tahu dari teman saya colokin ke 3Tools dan penilaiannya di 98 ya. Di 98 cuman yang tanda tanya itu cuman how to judge ya. Yaitu tentang serial number ya di sini nih. Alhamdulillah saya hoki banget ya dapat dari Samsung karena memang ini pernah terjadi apa yang namanya green screen kalau nggak salah ya di ini. Nah, untuk barangnya teman-teman asli barangnya itu kayak benar-benar ori gitu ya. Nah, tapi ada yang janggal di sini ya. Ada yang janggal yang dimana untuk battery health-nya itu di sini tuh kejelasannya battery health charging di 96 nih. Di 96 ya di sini. Ntar nggak fokus. Nah, ini di sini 96, tapi di sininya bukan 96 ya. Bukan 96 di sininya battery health-nya di 84 ya. Nah, di 84. Ya, begitulah kenyataannya ya.
saya tidak menjelekkan atau tidak apa, ini hanya pembuktian saja. Saya beli di ini ya, di Kino, Kino Ponsel, tapi ini udah tergolong bagus kok. Barang second, keluaran tahun berapa ya, IP13 Pro Max. Ini skornya 98. Ya udah masuk termasuk barang bagus ya. Dan untuk kondisinya juga, wah ini mulus banget asli. Ini kayak serasa baru sih kalau menurut saya ya. Nah gitu, mudah-mudahan ini bermanfaat ya konten saat ini saya buat. Nah, buat teman-teman kalau misalkan tertarik ya silahkan aja ya. Kalau misalkan teman-teman ragu ya jangan. Kalau misalkan teman-teman udah tertarik lalu ya ya udahlah, kalau ada apa-apa saya tanggung sendiri ya silahkan gitu. Nanti saya simpan di link deskripsi untuk si tokonya ya, saat saya beli iPhone Pro Max di 256 ya, ini warnanya graffiti. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.